Assalamualaikum sobat dealer, salam satu laras Berjumpa lagi dengan saya Uncis di channel Black Army Official The Real Power Hunter B Halo Sobat dealer, bagaimana kabar Anda? Saya yakin kabar Anda hari ini pasti baik-baik saja dan alhamdulillah kabar saya di sini juga alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Dan saya selalu tidak lupa untuk selalu mendoakan kepada kalian semua Sobat dealer semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya dan semoga selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, oke okay, kali ini saya akan uh, menjelaskan atau sedikit menjelaskan update stok Nah, atau harga full set dari senapan PCP eh, ini adalah oh, kiseng anu gitu. Wolverine. Nah, ini Wolverine. Ini adalah PCP Wolverine OD38 ini. Oh ya. Yeah. Nah, untuk spek-spek sedikit saja speknya. Nah, saya akan jelaskan sedikit spek dari senapan ini. Untuk larasnya ini panjangnya 60 cm. Untuk OD larasnya atau Ber, e, untuk larasnya ini bahannya baja pilihan OD-nya adalah OD-9 Sudah dilengkapi dengan serombong OD-19 Nah Terus di disini e, Sudah dilengkapi dengan manometer untuk tabungnya Untuk tabungnya ini OD-38 e, Sudah dilengkapi dengan manometer sebelah depan sini Terus sistem pengisiannya ini adalah quick fill Nah Beda nih like quick fill langsung masuk Baby. E, e. e. Oke, okay. like, jelas nih pie. Ini kalau quick fill ini langsung lebu the plong apa the plong pie itu. Pokoknya lebu lah, nah, langsung lebu tanpa drat, tanpa adanya drat. Nah beda kalau yang jenis ini, nah, ini quick fill drat, jadi di di eh the the di, di, di ungkrat. Wes nah, aku wes ragenah bahasa Linggis, rada aneh. Nah terus untuk tampungan maksimalnya untuk pengisian anginnya itu maksimalnya di 3000 PSI itu maksimal. Untuk tampungan atau pengisian amannya itu di 2700 PSI. Nah, untuk senapan ini di pengisian 3000 itu sudah mampu menembak atau um, menembakkan mimis itu lebih dari 50 kali shot. Nah, untuk senapan ini Nah, untuk 50 kali shoot pun tergantung kalian cara menyetel powernya. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan setelan power. Jadi, powernya itu bisa dinaikkan dan juga direndahkan. Tergantung hewan buruan Anda saat Anda berburu. Lek buruannya gede ya, powernya gede nih. Lek buruannya cilik, powernya gede nih, sak nih. malah mati nato. Terus, untuk sistem pengisian mimisnya di sini sudah marauder jadi sudah bisa menggunakan single shoot nah ini single shootnya ini single shoot dan ini eh, Magazine yang rotary tak parah ya carane nah untuk cara memasang single shoot atau magazine kita kokang dulu nah untuk kokangnya ini adalah set lever atau kokang samping kita masukkan sampai mentok klik baru dimasukkan. Nah, ini yang single shoot. Nah, untuk cancel kokangnya berada di sebelah, nah, sebelah kiri, kiri ya. Nah, ini cancel shoot. Nah, begitu juga cara mengisi uh, yang magazine. Lek ngetoknya aja dongkek ini. Nah, ini tidak boleh dia. biasa ini kebanyakan nih dongkek nang debur. Kok gak kena? Ini caranya kita tekan yang sebelah sini sampai metu klik nah metu diganti yang Magazine, untuk magazine-nya sama harus diratakan dulu nah untuk bawahnya ini harus rata kita tekan seperti ini nah ini sudah bisa dimasukkan lagi gak kena tak lebuk nih ngerti nyapol kayak kena lebuk nih mergo ini belum ada mimisnya kalau ada mimisnya yang jelas Uh, itu bisa dimasukkan. Cara mengisi mimisnya bingung buka. Cara mengisi mimisnya itu kita harus putar dulu ke sini. Nah ini nanti ya, keluar satu-satu. Masukkan satu-satu kembali seperti semula. Enggak di Nah terus untuk uh, powernya senapan ini sangat besar sekali. Nah karena di sini sudah dilengkapi dengan setelan power untuk senapan ini. Untuk senapan ini sudah mampu digunakan untuk berburu di hutan, berburu big atau berburu hewan-hewan besar. Yang jelas eh, sudah mampu menumbangkan hewan-hewan berkaki empat seperti hama babi atau jenisnya. Nah, senapan ini lebih gede, gede kena berarti tinggi cilik pokoknya gak kena? Ya, pangkat kena. Lek tinggi cilik gak kena berarti tinggi gede gak kena. Nah, terus untuk Popornya ini berbahan kayu mahoni. Untuk modelnya model klasik sama. Nah, terus untuk kalibernya itu adalah kaliber 177 atau 4,5. Terus harganya piro harga harganya? Nah, untuk satu unit senapan ini dibanderol dengan harga 3 juta 200. 3 juta 200 itu hanya senapannya saja, belum termasuk aksesoris lainnya. Nah, sebaiknya menurut saya kalau membeli senapan itu lengkap dengan teleskopnya sekalian. Kenapa? Karena untuk senapan jenis ini, nah itu tidak dikasih e, pisir depan belakang. Nah, untuk senapan model sekarang kan e, jarang dikasih pisir depan belakang. Namanya sebaiknya kalau membeli senapan itu lengkap dengan teleskopnya. Nah, teleskopnya pokoknya larang, toh. sebenarnya teleskopnya sangat murah sekali. Sekalian tinggal menambah 400.000 ribu, jadi 3 juta Nah, Tiga juta enam ratus itu kalian sudah lengkap dengan teleskopnya, teleskopnya river jenisnya river. Terus nanti kalau kalian menginginkan lengkap dengan pompanya sekalian atau harga full setnya, kalian bisa menambah sembilan ratus ribu. Jadi harganya adalah empat juta lima ratus empat juta lima ratus itu sudah senapan, teleskop dan juga pompanya. Nah. Jadi, saya rasa cukup itu saja. Nah, nanti, untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut atau nanti bisa tanya-tanya tentang senapan dan juga harganya. Kalian bisa langsung chat saja di CS kami di bawah ini. Nah, nanti apabila kalian cocok atau kalian ingin membeli, untuk cara pembayarannya itu sangat mudah sekali. Ada dua cara. Untuk cara yang pertama adalah dengan cara transfer lunas. Untuk transfer lunasnya kalian bisa kirim ke nomor rekening di bawah ini. Nanti untuk kalian yang membayar dengan cara transfer lunas itu, kalian akan uh, ada harga promo uh, ada harga spesial atau uh, harga khusus untuk kalian yang membayar dengan cara transfer as Untuk cara yang kedua yang jelas itu bisa dengan cara COD. Untuk COD-nya nanti untuk syarat dan ketentuannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh CS kami. Oke, cukup sekian dari saya untuk penjelasan stok atau harga full setnya hari ini. Jika ada salah kata dari saya, saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, nanti bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Black Army Official. The Real Power Hunter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.